Serunya liburan Lesler di Bali, apalagi saat Lesti bonceng sang suami Rizky Billar yang tampak ketakutan. Tuh lihat Billar ketakutan, gak peluk dirinya tapi sibuk pegangan tuh guys. Tuh lihat ya ekspresi Billar tegang. Lucu banget kan melihat mereka main jetski gantian, sang istri yang nyetirin, hingga ketegangan Rizky Billar yang terpantau oleh kamera. Wah, tuh lihat tangannya guys. Ya, jangan salah fokus. Fokus sama tangan Billar tentunya guys. Gimana menurut kalian? Seru gak tuh? Seru banget tentunya liburan Lesler yang selalu menarik. Namun ntar ada juga saat mereka adu. Ya, adu cepat. Artinya cepat-cepatan antara Lesti dan Billar. Wah, Billar takutan kamu ya. Mati. Abang. Tuhan aku ganteng, masya Allah. Oke. Mari. Suhu mas, eh, bisa bapak kok mas, sehat ya kakak ya, dek gimana dek? Sehat-sehat ya. Ini top nih baju ini, wah seneng banget pakai baju ini. Mungkin G45, G45 ini, sama BBL ya, BBL. Wah sehat selalu ya, penting kayak gini kan, enak nih. Iya. Biar dapat cuan nanti. Ayo Alex, ngapain di situ? Aduh. Ayo naik, malah gagal kuping. Ayo naik. Iya, masih. Fatih. Senin kali. Jadi kita coba di situ aja sendiri. Lagi mampir ke sibatnya Kobas nih. Keren banget. Kok makin ganteng gue. Kayak kakak Billar gue. Ini paling ganteng nih jagoan. Ganteng aku ya. Ya Allah, nak rindu banget. Mana apa? Ya. Ole, gimana? Ole. Ole. Ole, papa, ole. Kok ada piung kali ya? Jua. Hello. Sebuah manuskrip yang berisi tentang buah hati Tuhan. Yuk, sini. Boleh? Satu, dua, tiga. Kamera mana kameranya? Bye-bye dulu, bye-bye sini. Kameranya tuh. Bye-bye. Eh, gak mau. Gak mau, bye-bye. Bye-bye.
Malah melet. Selamat 11 bulan, Mek. Ya. Selamat 11 bulan di sekolah. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe.